Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a shani wa daraji an fataya jirat al-alami ya uhayl al-jud wal-karami ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a shani wa daraji an fataya jirat al-alami ya uhayl al-jud wal-karami نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن منكم به سكن وبه من خوفهم أمين وبآيات القرآن عنوفة إذ فينا خل وهني وبآيات Assalamualaikum Ustaz Pepen. Jadi malam hari ini di Musola Aswada ini ada kegiatan apa Ustaz Pepen? Alhamdulillah malam ini di Musola Aswada Gang Haji Wirna kedatangan para habaib akan mengadakan membaca sholawat bersama Majelis Rasulullah Habib Abdurrahman Ali Drus. Alhamdulillah semoga kampung kami mendapat keberkahan dengan didatangkannya para habaib ataupun jemaah Majelis Rasulullah yang acaranya rutinan tiap malam Selasa. Jadi mereka dakwah tiap malam Selasa ke masjid-masjid ataupun ke musola yang ada di Bandar Lampung. Terus Ustaz, tanggapan Ustaz sendiri atas kejadian kemarin di Tamin penusukan Syekh Jaber sebagai tokoh agama seperti apa Ustaz? Masya Allah, itu laknatullah, itu laknatullah, laknatullah. Jadi barang siapa yang membenci ulama sama aja membenci Nabi. Barang siapa membenci Nabi sama aja membenci Allah Subhanahu wa taala. Jadi laknatullah, laknatullah, laknatullah. Oke. Jadi itu harus dihukum seberat-beratnya itu. Ya. Karena dia telah melukai seorang ulama. Jadi gitu ya, Ustaz ya. Makasih Ustaz ya tanggapannya ya. Semoga acaranya berkah Ustaz. Amin.